Kemandirian teknologi diwujudkan dalam rangka menunjukkan kemampuan bangsa kita di mata dunia. Visi Presiden Joko Widodo tentang poros maritim divisualisasikan dengan rekayasa produk maritim, termasuk proses teknologisasi. Di sela-sela kunjungannya ke acara bertajuk WoW Brand Festive Day, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir bercerita tentang pentingnya kemandirian suatu bangsa. Luas wilayah Indonesia yang didominasi lautan menuntut adanya kemampuan lebih dalam hal pembangunan berbasis kemaritiman. Ini ya, 10 groston atau TT, kalau dengan fiber harganya sekitar 420 juta. Kalau dengan fiber. Kalau dengan kayu sekitar 350 sampai 375. Kalau ini adalah 260 sampai 275 juta. Jadi sangat murah. Engine yang digunakan kalau yang 10 GT ini yang V tadi modelnya 350 horsepower. 350 per kuda. Kalau ini hanya 180 horsepower dengan kecepatan sama dengan 300. Karena energi yang dimanfaatkan. Ini adalah hal yang sangat penting supaya Indonesia kemandirian di dalam masalah kelautan kita.